gorengan yang Madina ini. Apakah kau masih suka gorengan? Gorengan mengandung minyak berkolesterol, minyak yang merupakan oksidan. Tapi kau punya oksidan yang ada juga di lain makanan. Dan kau juga punya antioksidan di buah-buahan. Gorengan yang ada di sini tetap jagalah kombinasi dan keharmonisasi alias keseimbangannya agar tak terlalu banyak yang kau makan. Gorengan ini macam-macam jenisnya, janganlah kau makan banyak-banyak. Tetap untukku dapat di rumah sambil nonton televisi. Gorengan yang amat enak. Gorengan ini ada tahu, isi tahu, petis, tempe, ote-ote, dan wedi. Yang ada di perempatan jalan ini, dan kau akan nikmati di rumah sambil santai gorengan yang amat enak dan sedap. Gorengan bang ini yang cantik sekali orangnya. Gorengan yang menyegarkan jiwa dan mengingatkan kita ini rakyat jelata dan sama-sama rakyat yang saling bekerja sama, menghargai, menghormati dalam kehidupan bersama dengan gorengan ini. Oh, gorengan yang amat penting artinya mengingatkan semua akan kehidupan.